Ketinggalan kereta. Saya tidak mengejar kereta. Saya tahu tujuan dan nomor kereta. Saya menikmati perjalanan menuju kereta. Saya sudah mengajari diri untuk tidak berlari-lari agar tidak terlambat. Saya berjalan santai saja. Pun saya tidak janjian dengan siapa-siapa. Ini hanya tentang saya dan kereta. Saya tidak mengejar kereta. Saya memegang kendali atas waktu, jadwal, dan hidup saya. Penumpang lain bukan patokan saya. Menyakitkan dan mengecewakan memang saat saya berusaha mengejar kereta. Melihat banyaknya penumpang ingin cepat agar tidak terlambat. Saya tidak mengejar kereta. Akhirnya saya sampai di tempat pemberhentian kereta. Ketinggalan kereta bukan akhir segalanya. Sepi memang. Saya duduk manis sambil menunggu kereta. Karena sebentar lagi akan ada kereta selanjutnya.